jungle. Di Desa Kanoman, Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun, Insinyur Haji Lanyala Mahfud Mataliti mengunjungi kediaman Kiai Haji Muhammad Jahro atau Kiai Mujahro. Silaturahmi berlangsung santai dan hangat, hingga di ujung pertemuan Kiai Mujahro memberikan wejangan dukungan untuk Insinyur Haji Lanyala Mahfud Mataliti. Kalau memang Pak Nyala ini mempunyai tujuan, ya mudah-mudahan didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Yang penting berusaha terus, jangan sampai kita kembali kalau belum sampai tujuan. Itulah, jadi maksud saya datang ke sini, alhamdulillah ya, kita didatangi yaitu orang dengan membawa barokah, ad-duyufu barokatun minallah. Nah ini, mudah-mudahan betul-betul kedatangan itu membawa berkah utamanya kepada masyarakat Kari Kabupaten Madiun, dan lebih meluas lagi adalah Jawa Timur. Itulah ucapan yang saya sampaikan, titip mohon titip, nanti disampaikan, diputar, biar betul-betul direnungi oleh calon kita. Sekian, terima kasih. Ya mudah-mudahan, andai kata di dalam penjabaran saya salah, mohon supaya nanti ditegur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.